Mana sini? Ngapain sini? Mau lelang gitarnya Megadeth. Targetnya berapa banyak? Waduh. Ya sebanyak-banyaknya kan ini buat sedekah Palu Donggala. Ini idenya dari mana sih sampai ini ke Palu gitu? Dari kita sih sebagai promotor, karena kemarin waktu Megadeth gak keberatan untuk tanda tangan di gitar din-nya Dave Mustaine gitu. Ya. Targetnya berapa banyak nih? Ada yang diundang? Ya sudah ada beberapa banyak lah yang berminat untuk ikut lelang. Gitu ya. Siapa aja sih yang tampil nanti? Yang tampil Riff aja sih. Riff aja ya. Nah ini dalam rangka juga Road to Judas Priest tanggal 7 Desember nanti. Gitarnya berapa banyak? Gitarnya satu. Satu aja ya. Satu aja. Oke, Mas. Terima kasih. Sekarang ada acara lelang gitar. Lelang gitarnya Megadeth yang ditandatangani oleh seluruh personel Megadeth. Mudah-mudahan jangan jangan doakan ya, karena hasil dari tapi ada dari Rip sendiri ada ini nggak sih? Ada lelang, ikut lelang juga nggak? Wah, Rip cuma perform aja menghibur yang hadir malam ini. Poin berapa lagu sih? Ya lumayan sih, durasinya 1 jam. Satu jam ya bisa 10 lagu ya. Gitu ya. Apa lagu-lagu baru, apa lagu lama? Masih lagu lama. Iya. Masih lagu lama yang memang yang lagu orang ingat aja kita mau. Ada kolaborasi nggak sama Megadeth? Oh enggak, Megadeth sih nggak hadir. Enggak hadir. Kemarin itu kan sudah di konser mereka yang kemarin. Jadi. Dilaksanakan signature gitar. Ada target berapa nih? Nggak tahu ya, mudah-mudahan caritinya sih. Mudah-mudahan sih sampai MM-an. Bi, ini ngapain ya, di sini? Kita siap-siap buat perform. Kebetulan di sini juga akan ada lelang yang oke banget, gitar yang ditandatangan oleh semua personil Megadeth. Oh gitu. Lo ikut ini nggak lelang juga? Ada yang di lelang nggak? Gua nggak ada. Ini ngapain di sini lo? Perform doang. Berapa lagu? Satu jam lah kira-kira nanti. Satu jam ya?